Limo. Mau lagi sedih. Terus kata tikus, cicit. Limau, kenapa kamu menangis? Kata burung itu, kuku. Limau, kenapa kamu menangis? Terus kata kodok, kuhabak, limau, kenapa kamu menangis? Terus rumput juga. Limau, kenapa kamu sedih? Cacing juga, tapi enggak dari kasur, cuma enggak bisa dibilangin. Terus ada yang pulang. Tok tok tok. Assalamualaikum. Terus ayahnya bilang, kok kenapa limau sedih? Itu limau digigit sama teman-teman limau. Namanya ada yang bebek, kuda, dan kucing. Tapi ayahnya bilang, terus ayahnya bilang, oh enggak, hewan yang kenyang banget, tapi dia berusaha. Nah, begini ceritanya. Awalnya kura-kura yang kakinya patah dan pakai kaki kayu. Dan ini. Dan ada tikus. Ada tikus yang ketawain. Dan kaki. Kata sapi, oh, pura-pura. Terus pura-pura sampai dan ada domba yang ikut daftar. Pertandingan lomba. Kata kura-kura, ah, aku mau ikut juga. Terus kata tikus, cicit. Terus kemudian ada si rubah yang ngeliatin si kura-kura. Nah, lepas kemudian terus esok pagi semuanya pada lihat sudah bersiap si kelinci, aku siap dan rusa, aku siap juga. Aku pasti menang. Nah, ini nih si rubah yang jahat. Dan si rubah, kata rubah, ah, kenapa kamu kura-kura, kenapa kamu lambat kayak gitu? Kamu kan lambat.
Terus dia di sini. Lebih baik kamu menyerah saja. Oh, menyerah saja pakai bendera putih ini. Boleh. Dan akhirnya dan tembak dari jauh. Terus ditutup kupingnya agar bisa jangan sampai kena. Dan kemudian satunya dombanya katakan itu bersiap. Wah, der! Kelinci juga, rusa juga, rubah juga. Nah, setelah kemudian si kelinci laju cepat dan rusa juga lari dan si rubah juga lari juga. Nah, yang satu lagi yang terlambat itu namanya kura-kura. Nah, lepas kura-kura itu yang lambat, si sapi bilang, "Kamu bisa kura-kura." Si domba, "Kamu bisa kura-kura." Si babi, "Kamu bisa kura-kura." Dan kura-kura itu lambat karena dia nungguin teman-temannya. Aku harus cepet. Dan kemudian akhirnya si rusa menang dan kelinci menang dan rubah juga menang. Yang terakhir adalah kura-kura yang sampai. Dan kura-kura menang. "Kamu hebat, kura-kura. Kamu hebat," kata sapi. "Iya, kamu hebat, kura-kura." Dan babi, "Iya, kamu hebat," kata domba. "Iya, kamu hebat, kura-kura," kata kelinci. "Kamu hebat, kura-kura," kata rusa. "Kamu hebat, kura-kura. Kamu hebat." Nah, si rubah nih, dia marah sama teman-temannya sayang sama kura-kura. Nih, kata rubah, "Banyak teman si kura-kura. Aku akan menang kali ini." Nah, gitu ceritanya. Jadi kita harus tetap berjuang. Gak boleh menangis. Begitu deh ceritanya. Dan nanti Limau juga mau. Nanti Limau juga mau berjuang. Dan kemudian Limau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Terus si Limau bermimpi teman-temannya. Teman-temannya sayang Limau. Nah, ini semuanya ada di dekat gambar. Nah, yang gambarnya adalah kura-kura yang pemenangnya. Nah, dan teman-temannya